Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bonsai Kaki Rinjani. Teman-teman di seluruh Indonesia, sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin pada semua pembonsai yang ada di seluruh Indonesia. Baik, dalam kesempatan ini kita sedang berada di salah satu senior ya, pembonsai di Desa Prian, Kecamatan Montong Gading ya, Kabupaten Lombok Timur. Masih dengan Pak Heri ya. Kebetulan kita berada di tepat di depan pohon amplas ya, yang sudah dilakukan proses cutting, kemudian ada juga pewaringan. Nah, ini kebetulan Pak Heri. Nah, gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, ini kita tertarik dengan bahan amplas ini Pak Heri ya. Ini udah lama ini Pak Heri? Sekitar 2 tahunan. 2 tahun ya? Di sini. Dari tempat yang beli. Sebelumnya dari mana Pak? Pengadangan. Dari Pengadangan. Nah, ini termasuk gerak yang unik sekali Pak ya. Tapi sebelumnya pas baru datang itu, apakah memang seperti ini atau memang ada berapa yang sudah di kurangi mungkin? Ya, ada beberapa titik yang sudah dikurangi, termasuk ada cabang besar yang keluar dari sini ke arah sini. Oh, ada ya? Jadi dari sini ke arah sini dan juga Nah, ini yang dibuka sekarang. Iya, terus dibuka. Kalau ini ya memang kecil dulu, kecil segini dan memang sudah ada, cuma kecil. Gini. Nah, ini baru dipotong ya? Ya. Ini tadi ada, ini mungkin terlalu mepet juga dari mepet karena kondisinya sudah agak membengkak sehingga terkesan nutup gitu. Nah, ini juga karena jenis amplas ini dari karakter ya Pak Heri, sangat kuat sekali, dari ketuaan cepat untuk karakter ya. Nah, ini untuk ketinggian ini Pak Heri bisa sekitar ada 50 ada Pak? Ya. Nah, ini kan masih jangka panjang juga untuk diproses ke depannya. Kalau dari gaya ini sudah ada semi gasketnya juga sih sebenarnya ya. Nah, ini apa yang menyebabkan Pak Heri tertarik sekali dengan pohon ini? Enggak, memang kebanyakan yang sukanya pohon yang memang gimana ya, yang jenis-jenis seperti ini, model-model gasket. Yang unik-unik gitu kan. Yang unik-unik tidak kebanyakan. Iya. Nah, karena identik kalau jenis pikes itu kan harus formal atau informal. Tapi ini kita lihat kan ada juga teman-teman salah satu pohon amplas Pak Heri sendiri yang memang meliuk ekstrim sekali ya. Iya, justru malah yang tertarik karena modelnya seperti ini. Karena modelnya seperti ini. Nah, ini kan masih lama juga. Ini sudah baru berapa kali pengerjaan ini Pak? Sekitar 3 kali. 3 kali pengerjaan ya. Karena teman-teman pohon amplas ini juga kita tidak terlalu perhatikan detail karena memang gondrong sekali kemarin ya. Jadi begitu dikerjakan sudah mulai, ini sudah kelihatan sekali tuh. Nah, ini sudah dengan menggunakan sistem cutting itu, ini malah cuman cutting aja sebelumnya Pak ya. Nah, ini adalah pewiringan pertama ya. Iya, pewiringan pertama. Jadi sudah bisa didapatkan. Nah, ini teman-teman yang mengikuti bagaimana gerak pohon ini langsung juga dilanjutkan dengan konsep wiring ke depannya. Nah, ini mungkin ketinggian juga sudah mentok dan ini mungkin masih lumayan juga waktu untuk proses, tapi seiringnya waktu juga ini perakaran juga bisa dilihat. Dan ini mungkin belum saatnya ya untuk bisa ke pot ya, masih ya, lost dulu. Nah, untuk penanganan media sendiri, untuk kecocokannya dari pohon amplas ini seperti apa Pak? Yang sebetulnya biasa dilakukan? Semua jenis pikus lah umumnya sangat enteng lah medianya ya. Cuman dia butuh air yang begitu banyak ya. Nggak boleh kurang air lah intinya kalau angin. Harus tetap ya. Penyiraman yang kuat. Kendalanya di jenis amplas ini apa yang memang harus kita sudah hindari pemotongan Pak? Pemotongan seperti ini, ya itu bisa dikatakan harus di paranet lah. Iya. Kalau enggak memang kebanyakan ya, biasanya kalau kena sinar matahari langsung karena sudah sebelumnya kan gondrong ya, iya. Sehingga mungkin terkesan lembab di
batang kulit dan lain sebagainya ini pas kena panas langsung gosong lah biasanya. Iya. Karena jenis ini juga kan jenis kambiumnya tipis ya, enggak seperti kimeng atau loah, dan ini juga termasuk apa namanya beringin ya pikes yang lokal lah yang kita bisa dapatkan banyak apalagi di Lombok teman-teman. Dan ini mungkin kedepannya juga akan menjadi pohon yang luar biasa sekali kedepannya. Nah ini juga butuh perawatan yang intens lagi kedepannya. Iya, dan juga harus insek yang kuat karena insek juga, setiap kali keluar pucuk baru biasanya kan ulat seribu. Ulat ya. Ulat yang sangat suka sekali dan. Nah ini teman-teman bisa jadi. Bisa kematian juga. Ya jenis samplas ini termasuk pohon yang memang incaran ulat ya. Ya incaran ulat lebih-lebih dalam kondisi pucuk. Pucuk muda ya. Pucuk muda. Karena sering dihinggapi kupu-kupu, nah ini jadi kupu-kupu itu juga bisa termasuk cepat bertelur, kutu kebo. Nah penanganan inseknya sendiri sebulan sekali ya. Jangan tunggu ada hama baru kita insek. Ya, itu rutin sudah. Itu pun termasuk lambat lah kalau sebulan sekali. Tapi lihat kondisi. Tapi kalau tiang lagi normalnya sebulan sekali. Kalau lagi ada masalah ya. Bisa kadang tiap minggu atau tiga kali sebulan. Dan ini kita tidak sadar juga ya jenis ulat yang di amplas ini kadang-kadang itu langsung cepat pertumbuhannya anunya juga apa jumlahnya lumayan banyak dan mengerikan juga. Tidak besar cuman banyak gitu. Iya dan berbulu juga. Nah, kalau perakaran sendiri Pak Eri ini bagaimana treatmentnya ini kan sudah kuat sekali ya. Apakah harus kadaka ya? Pakai kadaka dengan kelembapan yang tinggi sehingga cepat sekali termasuk ini kan lagi banyak-banyak keluar akar ini. Apalagi ini kan jenis akar baru ini. Iya. Ini dari penggunaan kadaka ini ya. Iya. Untuk ini juga sudah kita bisa lihat sudah cepat sekali pertumbuhannya ya jenis ini dan termasuk jenis pohon. Apakah dia termasuk yang rakus cepat lebat dari akar? Iya, ya betul termasuk juga. Termasuk ya. Termasuk. Tapi kan ada juga akar yang memang los tanah ya, juga ya termasuk. Nah, ini juga masih tahapan ya untuk harus lebih besar lagi atau bagaimana ini yang akarnya sendiri menurut Pak Eri ini? Apakah ini sudah tinggal mungkin kalau nyari besarnya ya mungkin sudah hampir ideal cuman untuk kerapatan untuk ya, kerapatan ya ini. Nah ini dia dengan penggunaan kadaka ya jadi karena memang ini juga termasuk langsung sebagai apa pupuk yang komposnya humus. Ya karena ini dari hutan teman-teman sudah kan teruji yang di belakangnya baru semua karena di dongkelnya waktu itu lekat kan di sini tidak ada akarnya yang di belakang ini ini juga untuk tercapainya pembentukan karakter tidak terlalu banyak treatment ya apakah penyayatan kalau jenis amplas ini bakal jadi pohon yang akan tetap di sini atau kalau mungkin ada yang nawar bisa dilepas Pak Heri? Kita lihat perkembangan. Perkembangan ya. Perkembangan ke depan. Nah, untuk sementara ini kita. Kita untuk koleksi ataupun untuk kita jual. Kita lihat perkembangan. Perkembangan. Ya teman-teman jadi itu sisilannya udah tiga tahun ada? Belum ya dua tahun ya. Ini 2 tahun tapi sudah memberikan progres yang luar biasa sekali. Dan kita bisa lihat ada di sebelah sana juga satu amplas pohon yang lumayan menarik juga teman-teman. Baik teman-teman, ini pohon yang tadi kita maksud dengan gaya yang tidak seperti pikes pada umumnya ya. Ini kita bisa lihat liukannya dari karakter memang ini kelebihan dari amplas sendiri perakaran yang didapatkan lumayan mencengkram ya dan memberikan koneksi
connecting langsung los ke pohon. Nah ini mungkin posisi apa pelepasannya juga agak miring ke sini nantinya Pak ya. Karena sudah di bagian sini sudah kayaknya sudah off langsung jadi apa namanya gerak dasar. Nah kalau yang ini sudah berapa lama dia Pak ya? Lumayan lama, mungkin 8 tahun ada deh. 8 tahun dari ya? Sebesar handle sabit. Sabit ya? Dan sekarang sudah seperti ini teman-teman. Jadi memang tidak terasa ya. Ini didapatkan dari mana dulu Pak Ari? Dari sungai di Rumbu ini. Oh dari Rumbu. Lumayan lama dan ini sekarang sudah prospeknya teman-teman. Ke depan ini juga termasuk dia posisi di atas pot ya. Di atas pot tapi sudah akar sudah sengaja langsung di lost ground. Nah ini tahapan tidak sadar nanti juga. Jadi prosesnya juga pohon ya, gerak pohon ini juga langsung diikuti dengan gerak lanjutannya ya. Kalau ini pernah ada yang nawar ini Pak? Ada juga, cuman belum mau dilepas. Belum dilepas ya. Seperti yang dikatakan tadi, kita lihat proses dulu ya. Paling tidak kita bisa puas melihat prosesnya Pak Air ya. Paling tidak kita puas. Ketika sudah kelihatan seperti apa, paling tidak tidak sampai ending tapi sudah kelihatan arahnya. Nah itu koleksi amplas dari Pak Heri teman-teman. Yang ini juga termasuk pohon tua yang ada di galerinya Pak Heri. Baik teman-teman, mungkin itu saja diskusi kita dengan Pak Heri terkait koleksi amplasnya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Salam bonsai kaki Rinjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanda ya, kamu setawar di bawah 100 jadi gini ya.